Apa kabar kawan-kawan, berjumpa lagi di channel saya Andika. Kali ini masih membahas tentang dunia DIY, khususnya bagi kawan-kawan pecinta anggrek. Di sini saya akan membuat sebuah media anggrek lain daripada yang lain. Ini mungkin lebih solutif. Kita ketahui bersama bahwa anggrek adalah tanaman epifit yang menempel pada tanaman lain dengan tidak merugikan tanaman yang ditumbanginya. Nah, untuk membuat anggrek seperti di habitat aslinya, maka saya mencoba untuk menggunakan pohon kersen dan media sabut kelapa. Untuk yang belum tahu pohon kersen, pohonnya seperti di belakang saya ini. Ya, untuk yang sudah tahu, silakan dicoba, bisa dengan pohon lain. Mungkin yang lebih bagus adalah pohon jambu biji atau pohon kopi. Silakan dicoba, ini sifatnya eksperimen. Saya tidak ada maksud untuk menggurui, saya sifatnya hanya sharing. Saya mencoba media ini dan kemudian saya bagikan kepada kawan-kawan semuanya. Jadi semakin banyak yang mencoba, semakin banyak orang-orang. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak videonya setelah ini. Silakan untuk dicoba, semoga berhasil. Dan untuk kawan-kawan yang ingin mendukung saya, silakan untuk di subscribe, like, share, dan komen. Kemudian yang ingin mendukung saya dengan memiliki produk-produk dari Andekraft, bisa dilihat di sini, ada di Shopee dan di Tokopedia. Yang ingin membeli anggrek juga di situ ada, silakan dilihat, harganya murah. Oke, silakan ditonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam kreativitas tanpa batas.